Ketika Allah Subhanahu wa taala membuka surat Al-Isra dengan Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, yang disebutkan dua masjid, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Lalu Nabi Muhammad naik Mi'raj, berjumpa dengan Allah, Allah perintahkan salat. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada satu amalan pun yang lebih utama lebih daripada salat. Al-farqu bainal muslim wal kafir as-salah. Yang menjadi pembeda antara orang kafir dengan orang Islam adalah salat. Yang amalan yang nanti pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Jika salatnya baik, maka semua amalannya dianggap baik. Jika salatnya buruk, maka semua amalannya dianggap buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat, ketika kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka yang selain Allah masih wallah semua kecil. Apa yang selain Allah adalah kecil. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Apapun di atas muka bumi ini, kekuatan manapun, pengaruh apapun, apa yang bergerak di atas langit dan di atas bumi, semuanya kecil jika dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah konsep salat, inilah yang dibawa oleh kaum salihin, yang dibawa oleh kaum sulaha, oleh mereka para ulama-ulama salaf, yang mana mereka menjadikan kegiatan sehari-hari mereka seakan-akan mereka berada di dalam salat. Sebagaimana dituntut dalam salat untuk khusyuk, untuk khudu', untuk tawadhu' di hadapan Allah Subhanahu wa taala, konsep salat inilah yang dibawa oleh mereka di dalam amaliyah mereka sehari-hari, sehingga mereka adalah seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diisyaratkan dalam ayat innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat 5 waktu di dalam masjid, tapi dia berbohong, tapi dia berdusta, tapi dia mencaci kaum muslim lain, tapi dia menghinakan organisasi lain, tapi dia merendahkan dengan lisan, dengan perbuatan, dengan itikad dalam hati. Ini orang bukan sholat. Yang ditujukan dalam sholat adalah bagaimana kita membawa makna sholat yang hakikat, khusyuk, khudu', tawadhu' di hadapan Allah. Kita bawa makna-makna ini sampai keluar sholat.